Nah, kali ini Fat bakal kasih rahasia kalau kalian pengen cana orati gondrong tapi kalian gak punya katak dan susah katak di daerah kalian. Bisa pakai pelet Citak, ini pelet pertama katak yang keluar di marketplace TikTok Shop. Kalian tonton sampai akhir, kita buktikan, oke? Nah, sebelum kalian lanjut ke videonya, Fat pengen kasih tahu pakan premium lagi diskon flash sale di Shopee dan TikTok Shop. Untuk kalian yang pengen check out, langsung cek link di deskripsi. Untuk kalian yang pengen dapetin cana-cana urantinya ganteng-ganteng banget, cana-cana yang ada warna oranye, maru, terus cana limbata, cana semuanya, kalian bisa pakai Crispy Maggot ya. Nah, itu produknya. Ikannya pada cantik-cantik kan, pada ganteng-ganteng, pada warnanya pekat banget. Dan untuk kalian yang pengen cana-cana kontes yang warna biru, birunya semakin jos-jos, bisa kalian pakai pelet Dorpol. Pelet Dorpol itu ada yang ukuran kecil dan ada yang ukuran besar. Dan untuk peletnya ada ukuran kecil dan ukuran besar juga. Jadi bebas kalian pengen milih yang mana, langsung check out yang mana saja di deskripsi guys. Jadi langsung check out. Kalau pengen ikan cana oranti kalian bagus kayak gini, kalian harus check out pelet Dorpol dan Crispy Maggot. Proper fish di sini kita cari prestasi, bukan buat adu gengsi. Nah, jadi Fat bakal kasih solusi buat kalian yang kataknya habis, pengen progres cana gondrong tapi nggak punya katak, nggak tahu tukang jual katak di mana, gak tau gimana caranya progres gondrong, pengen harus pakai katak geli dan lain-lain. Kalian bisa pakai cara ini ya, tonton sampai akhir. Kita bakal bongkar caranya menggunakan salah satu pelet andalan yang baru launching di Proper Fish, yaitu by Kurawa Samudra, pelet Citak 100% katak asli ya. Tonton sampai akhir. Jadi karena banyak banget pertanyaan di DM Fa'at, di Instagram, di TikTok, komen YouTube, bang, aku pengen punya oranti gondrong kayak abang, bagus warnanya biru, pengen ada rim-rim putihnya, pertumbuhan dorsalnya pengen gede, pengen gondrong, pengen cepat, pengen lebar, itu tapi nggak ada katak, bang, gimana, bisa nggak pakai ulong, bisa nggak pakai ikan sepat, bisa nggak pakai ikan jahit, banyak yang nanya begitu ya guys ya. Kalian banyak banget yang nanya, bang, bisa nggak pakai ikan apa, ulong doang, atau pakai cacing, itu setiap pakan hidup itu kandungan nutrisinya berbeda. Dan pastinya kalau misalnya katak, kenapa katak? Karena untuk pertumbuhan tulang di bagian dorsal, anak, dan ekor. Kenapa ngaruhnya kalsium buat? Karena kalsium itu untuk tulang. Kalsium itu ada di katak. Nah, jadi cocok banget untuk pertumbuhan tulang. Kalau cacing itu cocok untuk regenerasi ketika ada penyakit. Bukan penyakit, seperti dia habis lompat, terus bagian siripnya ada yang rusak, ada yang berdarah, ada yang robek, ada yang apa. Itu cocok untuk cacing, karena untuk pemulihan. Kalau ulong, ulong untuk menaikkan mental. Karena kalau dikonsumsi oleh ikan cana oranti atau cana lainnya itu jadi panas, jadi mentalnya jadi terangsang gitu. Beda-beda. Jadi setiap kandungan dan nutrisi pakan hidup itu nggak bisa disamakan. Makanya kenapa kalau pengen gondrong dan dorsalnya mantap-mantap ya, rimnya putih-putih kayak si Jonala, itu harus pakai katak. Banyak yang bilang, bang, iya katak, tapi katak itu sulit ditemukan. Nah, Fa'at ada cara lain untuk kalian yang kataknya susah ditemukan, susah dibeli, nggak tahu kayak gimana, atau geli ya, karena Fa'at dulu pertama main cana oranti disuruh pakai katak, geli, nggak berani pakai tangan, beraninya pakai pinset atau pakai apa, cuman ribet ya, dan harus beli katak dulu, kataknya hidup dan lain-lain. Kita sudah bekerja sama dengan Kurawa Samudra mengeluarkan produk dengan nama Citak, yaitu produk asli dari Kurawa Samudra, temannya Fa'at juga, itu sama Avani. Kita sudah bekerja sama karena Fa'at juga sudah malas ya untuk harus mengambil katak basah dikencingin jadi panas ya, biasanya dikencingin kataknya itu panas ya. Itu bisa dengan cara menggunakan pelet ini. Kita lihat peletnya seperti apa guys. Dan dijamin ini 100% katak asli dan tidak alot guys. Bisa dilihat ya. Kita sekarang review produknya ya, oke? Nah, ini dia produknya. Ini produknya Citak. Ini produk yang besarnya. Tapi karena ini belum diperjualbelikan ya, masih tahap riset untuk ukuran botol segini, nanti kita bakal mengeluarkan botol besar insya Allah ya guys ya. Yang dijual di pasaran adalah yang ini. Ini full katak 100% asli dan pastinya murah ya. Cuma 30 ribuan doang kalian bisa punya full katak kayak gini, awet. Untuk satu ikan ini bisa sebulan, 1,5 bulan guys. Ini awet banget untuk perkatakan. Karena cukup di beberapa butir aja kalian sudah
memasukkannya ke dalam ikan. Jadi kayak petek, kayak katak biasa ya. Kayak pelet biasa nih. Ukurannya sudah, ukuran kurang lebih segini-segini. Ini cukup. Cara yang paling enak untuk dikombinasikan menggunakan pelet dorpol, menurut Fa'at dan setelah ngobrol bersama ownernya dari Citak, itu caranya kayak gini guys. Nah, jadi paginya itu sarapannya bisa menggunakan pelet Citak ya. Jadi pelet Citak bisa dikombinasikan untuk pagi hari ketika dia untuk sarapan. Nanti tunggu perutnya kempes dulu, baru nanti menggunakan pelet dorpol di malam hari. Jadi mutasi warnanya di pada malam hari untuk mutasi pertumbuhan tulangnya agar lebih gondrong di pagi hari nih. Kita lihat ini pelet dorpolnya yang 2 mm. Jadi kalian bisa kombinasikan dua ini dan bisa beli paketan lengkapnya yang sudah dibundling dengan harga diskon ada di Shopee-nya Proper Fish, ada di link-nya di bio ya guys. Kalau kalian pengen beli paketan yang dua ini, yang kecil sama kecil, itu ada link-nya di bio. Jadi langsung gaskeun aja. Sekarang kita lihat, coba kita kasih pakan. Emang kalau ikan menggunakan Citak, dia suka, Bang? Oke, kita kasih pakan ikan canawaranti yang lagi di progres gondrong juga sekalian ya guys ya. Nah, kita progres si Jovanka ya, Jovanka karena Jovanka itu karena dia sudah besar ya, jadi untuk katak di push kataknya udah nggak begitu di push ya, udah nggak gendut-gendut pakai menggunakan katak. Kenapa? Karena sudah besar juga ikannya guys. Jadi kita yang penting masuk katak aja biar pertumbuhannya sedikit demi sedikit ada ya guys. Aduh, malam baru dia lompat nih. Kita kasih makan si Jovanka. Nih, Jovanka tuh suka ngeliat pakan guys. Nih, kita kasih pakan si Jovanka. Tadi dia nggak ngeliat guys. Nah, itu dia. Hop, pastinya lahap ya karena bentuknya pelet, jadi pastinya lebih memungkinkan karena sudah makan pelet, gampang makan pelet Citak ini karena katak sudah berbentuk pelet dan tidak ribet guys tuh. Sama saja dan 100% katak asli guys. Betul. Yeah, jadi untuk kalian misalnya yang nggak mau ribet ya udah pakai pelet Citak aja. Ini ukuran yang besar belum dikeluarkan, nanti untuk ukuran yang kecil itu 30 ribuan untuk satu ikan bisa 1 bulan sampai 1 bulan lebih guys. Karena cukup seperti pelet biasa aja, nggak usah gendut-gendut kayak dipakanin katak ya nih. Sekarang kita kasih makan. Nggak harus yang gondrong-gondrong juga dong. Auranti kontes juga kita kasih pakan pelet Citak nih guys. Nih kita kasih pakan si... Siapa ini namanya? Si Jesslyn guys. Nah langsung dihap karena ya udah pasti sih. Ini pasti lebih apa? Orang gampang makan peletnya. Pasti ikan pasti suka guys. Kenapa? Karena ini pelet Citak ini udah melalui trial and error lama ya. Pelet katak pertama di Indonesia. Pelet katak pertama di Indonesia guys. Jadi untuk kalian yang pengen cobain, karena riset tahap risetnya itu orangnya pemain kontes juga. Jadi dia awalnya pasti yang pelet-pelet bagus ini awalnya dicari dan diriset oleh orang yang punya kebutuhan sendiri. Jadi dia orang kontes dan akhirnya diperjualbelikan karena mereka ingin meng-share kepada teman-teman kalian semua agar memudahkan teman-teman daripada harus cari katak, harus pakai pelet katak aja biar nggak ribet guys. Ini gitu. Pasti suka soalnya ini pelet nggak alot. Nggak alot ya? Nggak alot. Jadi dijamin sudah trial and error. Makanya Fa'at Proper Fish berani buat guys. Tuh. Banget, gitu. Seperti pelet-pelet yang sudah profesional untuk kalian dijamin gampang ngoteknya guys. Ini harusnya namanya Kristak. Harusnya Kristak. Crispy katak. Citak juga crispy. Oh iya benar. Citak juga udah crispy guys. Jadi nanti mungkin kita akan ngobrol bersama ownernya Citak untuk kerja sama masalah nama. Bercanda guys. Nah nanti kita, oh iya karena ini ada ikan yang gede-gede, coba kita kasih ke ikan yang kecil mas. Coba untuk Elf Aquatic, coba memberi kepada ikan yang kecil. Ikan kecil emang suka bang. Ikan kecil apa suka apa yakin? Nih, ini untuk kalian yang belum update ya. Jadi yang 4 ini itu harusnya biasanya semuanya katak. Cuman karena kebanyakan katak, kita sudah malas kataknya sedikit. Kita sekalian cobain pelet Citak di ikan yang ini ya, di nomor 7 nih. Kita langsung kasih peletnya kepada tank nomor 7. Nah, langsung disamber. Berarti nutrisi serta kedoyanan ikan tuh meningkat ya. Karena pastinya dia... Wah, ini pelet mantap nih. Kalau misalnya peletnya yang berbau atau ikan tidak suka, pastinya ikan juga nggak akan langsung nyambar, guys. Karena baunya berbeda gitu. Kalau ini bagus banget untuk ikan kalian. Masih kecil CB, masih 6-7-8 cm, sudah makan katak. Nah, untuk kalian banyak juga yang bilang, Bang, lu suruh makan katak ini pada gede-gede. Iya, guys. Jadi kalau misalnya pakai katak, kalau lagi nggak ada yang kecil, kita kasih yang gede, 2 hari bisa baru kempes kalau katak. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pakai.
ini CB. Aura anti CB. 345 CB. Iya, makanya banyaknya. Banyak juga yang bilang, "Bang, gua mah ikannya CB kecil, aura anti CB baru mampu beli CB dan lain-lain." Ah, itu guys sama aja. Makanya daripada kalian pengen ngikutin pakai dorpel plus katak hidup yang besar, kataknya kalian di rumah kalian ada yang kecil, bisa pakai dorpel 1 mm. Paginya pelet citak, malamnya pelet dorpel yang 1 mm tuh. Ih. Nah, mantap. Bisa dilihat ya rimnya. Karena 100% katak asli, jadi pasti naik rimnya cepat, enggak jauh beda sama katak yang hidup, guys. Nah, jadi untuk kalian yang pengen order bisa langsung cek linknya di deskripsi. Untuk kalian yang nggak percaya bisa cobain takannya kalian, karena kualitas fat itu tidak dinilai dari teori yang fat kasih tahu ke kalian ya. Kalian harus cobain sendiri biar kalian tahu khasiat sebenarnya ya, karena banyak juga yang, "Bang, lu mah banyak ngomong bla 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 bla." Cobain, cobain aja, karena hasil itu harus dilihat dari hasilnya gitu. Jadi nggak bisa dari omongan doang. Makanya setiap ikan pasti gennya beda, hasilnya berbeda. Cuman dengan maksimalkan sesuai dengan kebutuhannya, pelet cetak untuk kalsium, untuk untuk dorsal yang biar lebih tinggi lagi, untuk dorpal itu biar dorsal polos atau birunya naik dan batiknya turun. Itu fungsinya. Jadi kalau misalnya pertumbuhannya lama, gen ikan yang berpengaruh, gen ikan yang nggak cepat, ya hasilnya pasti ada, cuman nggak secepat ikan yang mungkin cepat gitu. Karena fat juga bisa dilihat ya, sebulannya si Jonala segini guys, ini kurang lebih sebulan lebihan Jonala segini, gondrong ya, menurut fat itu gondrong. Untuk si ikan giveaway, sebulannya ikan giveaway segini tuh, nggak lebih gondrong, cuman pasti dorsalnya polos dan ada pertumbuhan, apalagi kalau kalian konsisten. Jadi setiap ikan itu waktu pertumbuhannya berbeda, cuman kalau misalnya sudah dimaksimalkan dengan pelet yang dari fat itu, dijamin pasti ada perubahan, cuman tergantung ikannya lama atau tidaknya, gondrong apa tidaknya, cepat apa tidaknya, tergantung ikannya gitu guys. Jadi untuk kalian jangan lupa juga kalian follow Instagram dan TikToknya properfish.id, karena nanti 50.000 followersnya di TikTok kita bakal giveaway channel Auranti yang tadi itu. Itu wah mantap banget, ikannya udah paling mantep, paling joss jis, sudah kita racik sedemikian rupa, di progress untuk kalian udah jadi gitu ikannya. Kapan lagi ya guys ya, kalian harus follow TikTok dan Instagramnya properfish. TikTok 50k kita giveaway langsung. Dan untuk kalian yang pengen beli pakan premium dari properfish bisa langsung ke link yang ada di bio, dijamin lagi flash sale dan pastinya ada paket diskon, paket bundling yang lebih murah lagi. Jadi untuk kalian langsung gaskeun, jangan sampai kalian ketinggalan trennya guys ya. Jadi properfish di sini ada properfish, jangan lari. Kita jual pakan lagi premium, yang penting bikin ikan kalian bisa kejual berjuta-juta lagi, oke? Okay? Amin. Yes, guys. Oke. Okay?